asli itu aku beneran ngerasa kayak beneran mudik gitu. Karena jauh banget ternyata kampung suami aing gitu. Ini yang bakalan belanja kamu deh, Ben. Aku beneran ada nafsu belanja sih. Annyeonghaseyo yeorobun, selamat datang di channel Nano. Jadi hari ini akhirnya aku pulang kampung, guys. Aku ke Korea. Tapi masalahnya anak-anak gak bisa ikut. Nah, alasan anak-anak gak bisa ikut itu sekarang Korea itu dingin banget ya, guys. Dan anak-anak belum siap untuk kena dingin ya sebulan ini ya. Masa siap sih kamu dingin? Aku pasti kangen banget sama kamu. Nino ya? Soekarno-Hatta ke Halim gitu kan ceritanya. Tahu nggak berapa ini harganya? Sekitar 800 ribu. Iya, karena ini van gede kayak Korean Alphard lah. Kalau taksi di Korea emang mahal, kita nggak pakai yang gede pun tuh sekitar 500-600 ribu, jadi nggak jauh. Pemandangan winter ya guys, kayak gini. Akhirnya aku Korea. Suaminya orang Korea ini, tapi ini pertama kali 3 tahun loh kita nikahnya. Jadi guys, ini dingin banget. Kita udah nyampe di Bandara Gimpo karena kita mau terbang tadi ya ke Busan. Anyway guys, kita udah check in. Terus kan lagi mau makan dulu karena kita belum sarapan. Ramen karena nggak tahu ini halal atau enggak, jadi kayaknya yang paling mudah kita makan ramen gitu. Gimana? Enak udah, tapi aku nggak habis karena porsinya gede banget. Dan tahu Korea itu emang sekarang mahal banget semuanya. Kita makan segini kayaknya 200. Di Korea tuh emang sekarang tuh ya, wah agak harganya emang gila sih. Semuanya inflasinya agak parah. Ini buktinya ya guys. Yes, ini kita udah masuk pesawat. Halo, panjang banget ya. Oke guys, kita udah nyampe di Busan. Alhamdulillah. Ini sekarang jam 2 siang. Hey, kita di Busan ini kita dijemput sama temennya suami aku, temen militer suami aku gitu. Asli, itu aku beneran ngerasa kayak beneran mudik gitu. Karena jauh banget ternyata kampung suami aing gitu. Nah, ini si Pak Dehun lagi mau ketemu temennya. Jadi kita udah ketemu temannya. Nih, teman militer aku. Zagi 소개 한번 해주세요. 안녕하세요. 한국 사는 34살 점장으로라고 합니다. 늙은이라고 봐야죠. 네, 늙은이죠. 예, 아, 국제 나이로 아직 33입니다. 선생님들. 그 정도면 뭐 이제 곧 죽을 때 됐지 뭐. 뭐 네,
잘 살고 있습니다. 제가 회사원입니다. 회사원. 회사원. 네. 이 아이오닉 5야, guys. 이 di Korea tuh emang banyak banget mobil listrik. Di sini sekarang kita lagi jalan ke Nampodong dulu, guys. Tiba-tiba kita udah sama kakak ipar. Kita tuh tongkon deh. Sama papa. Ini kita sebenarnya hari ini ya angkat-angkat aja. Aku bajunya kayak gini. Julia tuh lagi mau. Di sini dekat Busan Tower. Dugu silka ini. Ini tuh bagus banget tau pemandangannya. Hey guys, sorry ya video tuh kelongkap-longkap karena sebenarnya aku kedinginan banget di sini. Dan kita tuh kayak baru nyampe kan, jadi sebenarnya juga masih kayak rada jet lag gitu loh. Pokoknya sebenarnya sekarang ngantuk. Sekarang tuh udah jam 5, tapi di Jakarta tuh sekarang udah jam 3 pagi. Jam 3 sore maksudnya. By the way, aku di Tanggulu. Aku tuh dari kemarin banget pengen banget makan Tanggulu ini. Karena sampean. Tapi sebenarnya rasanya rada manis sih, buat aku rada manis gitu. Cuman masih oke banget karena enak. Suaranya, yang beli suaranya. Tapi enak kan? Jajanan paling viral di Korea. Udah lumayan lama viralnya, hampir setahun, tapi sampai sekarang sih masih lame. Dan di sini tuh Nampodong-nya, guys. Di Busan ini kayak Myeongdong. Myeongdong-nya Busan. Kalau kita masuk ke dalam, banyak banget jajanannya. Jajanan street food gitu. Tahu gak sih? Aku habisin 2 tanguru karena dia gak mau habisin. Ini yang bakalan belanja kamu deh, Pak. Aku benar-benar nafsu belanja. Tapi di sini bajunya banyak banget. Cakep-cakep juga. Mau. Atau isinya bagus tuh, padding-nya. Mau. Lucu gak sih dia? Lucu sih. Lucu sih. Dan ini masukin, baru aja 30 detik sebelumnya bilang gak nafsu belanja, tapi ini yang bakalan belanja kamu deh, Pak. Aku benar-benar wow. Nafsu belanja sih. Itu tiba-tiba kita udah di restoran. Oke guys, karena ini emang bener-bener aku tuh jet lag banget, parah. Kita mau makan daging domba. Nah, tadi di sini tuh nggak ada daging babi, guys. Adanya sapi sama domba. Kibun ya. Kibun itu. 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 기분 좋게 많이 먹었어요. 아 예. 감사합니다. 너무 banget tapi ada wangi-wangi kayak kambing. agak yang dikit mirip. Tapi dagingnya oke, tadi aku nyobain dikit. Dagingnya oke, enggak alot sama sekali enak, tapi emang enggak cocok aja aku karena aku juga aku emang enggak suka yang daging kambing gitu loh, paling enggak suka. Boleh gue banget ya guys, namanya Yoi Bong처럼 생겼어요. Filmi di Gwangalli ya guys, tapi di sini nggak jual babi, jadi oke. Oke guys, sekarang jam 10 malam di Korea, kita mau jalan foto bareng keluarga. Ini mungkin aktivitas terakhir hari ini ya. Hari ini kita ending loh, ada endingnya.
Tidak, maaf ya Dan. Sekarang udah ada endingnya pada itu. Insya Allah. Kita foto box dulu baru kita closing kali. Kalau di Korea tuh guys, kalau di Indonesia kan apa namanya, parkirnya di depan tokonya. Kalau di sini tuh nggak bisa. Jadi antara pilihannya dua, antara lo parkir di tempat kayak gini dan biaya tuh lumayan mahal, atau pakai kendaraan umum atau jalan kaki. Ini jadi ini parkiran pribadi. Jadi ini kita bayar 30 menit 20 ribu. Enaknya Korea itu kalian bebas jalan. Aku mau bunga pang. Jadi bunga pangnya itu cuma tinggal satu. Jadi papa mengalah sama aku karena papa tadi maunya Nutella. Ya aku mau Nutella, jadinya mengalah. Bunga pang. Nah, kita udah nyampe di stiker foto ya, foto stiker ini tuh luar biasanya. Ini ada capitannya guys. Dan di sini nggak ada manusia sama sekali. Gitu. Jadi kita nuker sendiri, foto sendiri. Kita mau pilih foto. Hasilnya kayak gini guys. Oke guys. Hari ini cukup segitu aja kan, kita kembali ke hotel dan mau tidur. Besok bakal aktivitas dari pagi lagi. Mari kita mau besok kemana kan kita? Rahasia. Ke kampung ya Papa Deo. Oke deh. See you guys. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Annyeong.